Assalamualaikum adik-adik semua, bunda bunda semua. Kali ini Kak Supri ya ingin berbagi tentang bagaimana caranya untuk menyelesaikan perkalian di angka 7 ke atas sampai angka 9 ya, dengan hitungan jari matika. Tentunya ya Allah memberikan tangan kita dua lengkap ini, tujuannya pasti banyak sekali. Salah satunya untuk memudahkan kita untuk berhitung ketika kita belum hafal perhitungan dan perkalian di angka-angka tersebut. Nah, bagaimana videonya? Mari kita mulai video berikut ini. Check the mic and make sure it sound right, boys. Adik-adik semua, untuk semua yang belum klik tombol like atau pemirsa subscribe, tolong klik ya karena sifatnya gratis dan juga selalu motivasi Kak Supri untuk selalu maju, berkembang dan bermanfaat. Nah, adik-adik semua, mari kita mulai dari angka 7 ya. 7 dikali 7 ya. Kita lihat di sini. Ada 7 kali 7, 6, 7. 6, 7. Yang kita tekuk ini, kita tekuk ini ya. Kita yaitu kita kalikan. Nah, yang kita tekuk kita yang kita tekuk kita tambahkan. Sedangkan yang berdiri ini kita kalikan. Ya, kita mulai. Yang kita tekuk kita tambahkan. 2 tambah 2 sama dengan 4 ya. Kita tulis 4. Kemudian yang berdiri ada 3 dan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Berarti 4 dan 9. 49. Nah, nomor 2. 8 kali 7. 6, 7, 8. 6, 7. Nah, yang kita tekuk ya, itu kita tambahkan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Kemudian yang berdiri kita kalikan. 2 kali 3 sama dengan 6 ya, 56. Mudah banget kan teman-teman. Lanjut, 9 dikali 7, 6, 7, 8, 9 dikali 7, 6, 7. Nah, yang kita tekuk kita tambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6. Kemudian yang masih berdiri kita kalikan. 1 kali 3, 1 kali 3 sama dengan 3. Nah, mudah banget kan teman-teman ya. Lanjut, 8 kali 9, 6, 7, 8. 6, 7, 8, 9. Yang kita tahu kita tambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tulis 7 ya. Yang masih berdiri ya, yang masih berdiri kita kalikan 2 kali 1 yaitu 2. Wah, mudah banget sih Kak Supri. Mudah dong kalau kita menggunakan metode seperti ini. Lanjut, 9 kali 9, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Yang kita tekuk kita tambahkan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Kemudian yang masih berdiri kita kalikan 1 kali 1 sama dengan 1. Wah, mudah banget ya Kak Supri. Lanjut, 8 kali 8, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Yang kita tekuk kita tambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Kemudian yang masih berdiri kita tambahkan. Yang masih berdiri kita kalikan ya, 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, begitulah adik-adik, bunda-bunda, sahabat-sahabat semua, tentang bagaimana cara menyelesaikan perkalian 7 sampai 9 dengan memanfaatkan jari-jari kita, jari yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk adik-adik semua tolong tinggalkan like ataupun subscribe ya, karena ini sifatnya gratis dan juga selalu memotivasi Kak Supri untuk selalu maju, berkembang dan bermanfaat. Sekian dari Kak Supri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.